mau jadi dokter, businessman, jadi nurse, polis, petani, askar, fireman. Saya mau buat orang sehat, buat mall besar, to help the sick people, tangkap orang jahat, tanam padi. I want to set off the fire. Saya mau jaga gunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hamizah Haji Abdul Latif dalam Berita Dunia yang disiarkan langsung dari Radio Televisyen Brunei Bandar Seri Begawan. Berita utama dunia hari ini. Presiden Muhammad Abdullahi Muhammad mengangkat sumpah sebagai Presiden Baharu Somalia. China dan Itali bersetuju meningkatkan hubungan dua hala dari prospek jangka panjang dan strategik. Presiden Baharu Somalia mengangkat sumpah berikrar era pemisah Al-Shabaab dan pemisah lain berakhir dan menggesa mereka untuk menyerah diri. Presiden Muhammad Abdullahi Muhammad warga negara Amerika Somalia menggesa ribuan anggota pemisah Al-Shabaab menyerah diri dan menjanjikan mereka kehidupan yang terjamin jika mereka berbuat demikian. Somalia berdepan dengan pergolakan tersebut sejak tahun 1991 dilanda konflik pemisah selama berdekad-dekad. Sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menghadapi pemberontakan pemisah Al-Qaeda yang dikaitkan dengan Al-Shabaab di mana kerajaan sedang bergelut memerangi kumpulan terbabit dengan bantuan tentera serantau. Ahad lalu, satu letupan bom nekat di sebuah pasaraya yang penuh sesak di Mogadishu mengorbankan puluhan orang. Presiden China dan rakan sejawatan beliau dari Itali, Sergio Mattarella, mengadakan perbincangan di Beijing dan berikrar meningkatkan hubungan dua hala. Kedua-dua pemimpin negara itu bersetuju untuk meningkatkan hubungan dua hala dan prospek jangka panjang dan strategik dan memajukan hubungan ke tahap yang lebih tinggi. Tuan Xi menggesa kedua-dua negara untuk mengekalkan pertukaran peringkat tinggi dan kerjasama erat antara kerajaan, industri, perundangan dan parti politik. Beliau memberitahu Tuan Mattarella yang dalam rangka lawatan resmi ke China bermula 21 Februari lalu hingga 26 hari bulan ini. China dan Itali perlu bekerjasama dalam strategi pembangunan mereka dan pembaharuan. Tuan Xi menggesa lebih banyak kerjasama dalam inovasi teknologi dan industri dan bidang warisan budaya, menggalakkan pembinaan pusat budaya dan pengajaran bahasa di negara masing-masing. Presiden itu juga menegaskan bahawa China bersedia untuk bekerja dengan Itali, mengekalkan keamanan dunia, pembangunan dan kestabilan melalui komunikasi rapat, melalui tadbir urus ekonomi global, kerjasama pelbagai hala dan agenda pembangunan mapan 2030 di PBB dan G20. 要加强发展战略对接，创新合作思路和方式。 Bagi pihak Itali, Tuan Mattarella berkata beliau ke China untuk mendalami perkongsian strategik yang menyeluruh antara kedua-dua negara dan berharap pertukaran peringkat tinggi yang lebih erat dan kerjasama dalam perdagangan dan budaya. Beliau berkata, Itali menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang terbuka dan akan meningkatkan penyelarasan dengan China dalam hal ehwal antarabangsa dan serantau. Sambil menambah bahawa Itali menyokong perkembangan hubungan Eropah-China. Selepas rundingan tersebut, Tuan Xi dan Tuan Mattarella menyaksikan penandatangan dokumen kerjasama dalam kebudayaan, sains, pendidikan, kesihatan, perdagangan dan inovasi. Itali 支持维护开放的多边贸易体系, 作为安理会非常任理事国,
Dalam pertemuan lain, Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Perancis Bernard Cazeneuve bersetuju di Beijing meningkatkan hubungan dua hala dan kerjasama dalam hal ekonomi global termasuk perubahan iklim. Dalam perjumpaan tersebut, Tuan Xi berkata hubungan baik antara China dan Perancis merupakan kepentingan asas kedua-dua buah negara dan penduduk dari adalah kondusif bagi keamanan dan pembangunan dunia. Beliau memuji kemajuan hubungan itu sejak kedua-dua buah negara melancarkan perikatan strategik yang menyeluruh pada tahun 2014. Memetik kerjasama efisien dalam pelbagai bidang dan pertukaran budaya. Beliau menggesa kedua-dua pihak supaya melaksanakan projek-projek kerjasama utama, mengekalkan momentum kerjasama dalam pelbagai bidang, menggalakkan plan Made in China 2025 dengan plan Perancis Industry for the Future. Beliau menggesa kedua-dua negara untuk bersama-sama menggalakkan penyelesaian isu-isu global dan serantau secara aman, menangani perlindungan dalam apa jua bentuk, dan menjamin kemajuan dalam tadbir urus global termasuk perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. Sementara itu, Tuan Cazeneuve memuji pengaruh global China dan menambah Perancis komited untuk bekerjasama lebih erat dengan China dalam perdagangan, teknologi, tenaga, nuklear, penerbangan, pembuatan kereta dan pembinaan infrastruktur. Kedua-dua negara perlu meningkatkan kerjasama dalam hal ekonomi global, menggalakkan pelbagai hala dan melindungi keamanan dan kestabilan dunia. Beliau berkata negaranya menjangkakan pencapaian lebih besar dalam hubungan dengan China. Tuan Cazeneuve berada di China dalam rangka lawatan resmi bermula 21 Februari lalu hingga hari ini. Selain Beijing, beliau akan melawat Yuhan. Mesyuarat tahunan jawatan kuasa bersama pegawai pesisiran pantai China dan pengawal pesisiran pantai Filipina mencapai perjanjian ke arah meningkatkan lagi kerjasama antara kedua-dua negara. Mesyuarat di Teluk Subic diadakan bagi melaksanakan memorandum persefahaman antara pengawal pantai dari kedua-dua negara berhubung penubuhan jawatan kuasa mengenai kerjasama maritim. Dalam ucap tamat di mesyuarat itu, setiausaha rendah bagi sektor jawatan pengangkutan marin Filipina menyatakan persefahaman dua hala kerjasama antara pegawai pesisiran akan menyumbang kepada kekukuhan hubungan dua hala. Bagi meningkatkan pertukaran antara kedua agensi perkuasaan undang-undang, kedua-dua pihak bersetuju bagi lawatan peringkat tertinggi, operasi maritim dan latihan-latihan berkaitan. Perkembangan kes pembunuhan abang tiri pemimpin Korea Utara. Dua lagi perempuan disyaki terlibat dalam kematian abang tiri kepada pemimpin Korea Utara dan pihak polis setempat sedang menjalankan soal siasat ke atas suspek tersebut. Ketua Polis Kebangsaan Malaysia Khalid Abu Bakar berkata semasa sidang media di Kuala Lumpur, polis Malaysia mengenal pasti seorang pegawai kanan yang bekerja di Kedutaan Republik Demokratik Rakyat Korea sebagai suspek dalam kes pembunuhan dan seorang lagi suspek yang bekerja di syarikat penerbangan Air Korea. Kedua polis berkata kedua-dua suspek masih berada di Malaysia dan telah dipanggil untuk disoal siasat. Khalid berkata, polis telah menahan empat suspek dan salah seorang daripada mereka akan dibebaskan selepas siasatan dan tiga yang lain masih ditahan. Khalid berkata polis cuba menahan lima suspek lain, empat daripadanya yang melarikan diri dari Malaysia ke Pyongyang semasa hari serangan. Beliau berkata, tiada anggota keluarga mangsa datang untuk menuntut mayat tersebut atau memberikan sampel DNA setakat ini selepas kabar angin menyatakan anak mangsa telah tiba di Kuala Lumpur awal minggu ini. They were instructed to clean their hands, and they know it is toxic. Perwakilan Kerajaan Syria yang dikuatai oleh Duta KBB Bashar al-Jafari dan Ketua Kumpulan Pembakang tiba di Geneva bagi rundingan seterusnya. Perwakilan dari parti-parti yang bertikai di Syria terlibat dalam rundingan yang akan bermula hari ini selepas 10 bulan tertangguh. Pencegahan sama yang dijangka akan berlaku dalam rundingan nanti di sebalik banyak perubahan dalam konteks tentera dan politik. Kontrak politik tidak diiktiraf dengan kepimpinan baharu di Washington dan PBB dan penyelaras antara Turki, Rusia dan Iran.
Akan tetapi, sementara gencatan senjata dipatuhi di kebanyakan kawasan di Syria, terdapat sedikit kemajuan berhubung isu yang menjejaskan pusingan rundingan sebelum ini. Kerajaan yang dikuatai oleh Duta PBB ke Syria Bashar Jafari dijangka meneruskan dengan pandangan beliau yang kesemua pembangkang bersenjata adalah pengganas. Bagi peralihan politik yang membawa kepada penamatan pemerintahan kerajaan pemimpin Presiden Assad, pembangkang menekankan bagi pembebasan tahanan dan penarikan balik kepungan kerajaan. Semasa tiga pusingan rundingan sebelum ini pada tahun lalu, pembangkang akan perwakilan kerajaan tidak duduk satu meja. Sementara itu, jawatan kuasa rundingan tertinggi mendesak Presiden Assad perlu meletak jawatan sebagai sebahagian dari perjanjian. Sementara Damsyik berkata, masa depan Presiden tidak termasuk dalam agenda rundingan. Lebih banyak perkembangan antarabangsa dimuatkan dalam berita dunia selepas ini. Teruskan bersama kami. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Bertemu kembali. Britain melantik pegawai anti pengganas yang berpengalaman Cressida Dick sebagai wanita pertama yang mengetuai pasukan polis London dalam 188 tahun sejarah negara tersebut. Dick 56 dilantik sebagai tertinggi yang akan mengetuai seramai 43,000 pegawai dan kekitangan dan mengawal belanjawan lebih £3 billion. Beliau sebelum ini berkhidmat di pejabat luar Britain selepas meninggalkan pasukan London pada tahun 2015. Berkelulusan dari Oxford University, Dick menjadi pegawai yang digemari dan menggantikan Bernard Hogan Hui yang bersara sebagai pesuruhjaya polis metropolitan pada bulan ini selepas 5 tahun memegang jawatan berkenaan. Dick menyertai pasukan London dipanggil sebagai Scotland Yard pada tahun 1983. Pelantikannya bermakna beliau memegang jawatan paling tinggi berhubung kait kepolisian di Britain yang kini dipegang oleh seorang wanita. Sticking with a very rigorous selection process, I could not be more pleased to be appointed as the commissioner. It's beyond my wildest dreams. Kira-kira 630 pendatang diselamatkan dari bot-bot di Mediterranean tiba di pelabuhan Catanese di Chile. Para pendatang diselamatkan dalam dua operasi berasingan pada Selasa lalu.
Pegawai pantai Itali berkata satu kumpulan pendatang diselamatkan dari kapal kayu, manakala kumpulan pendatang lain diselamatkan dari bot getah. Perkhidmatan kecemasan berada di pelabuhan Catania untuk menyediakan penjagaan perubatan kepada pendatang dan menjalankan prosedur pengenalan. Beberapa orang kanak-kanak termasuk seorang anak damit yang baru lahir antara yang diselamatkan dalam operasi tersebut. Jurucakap Save the Children Sicily Giovanna Di Benito berkata, jumlah kanak-kanak yang membuat perjalanan menyeberangi laut secara bersendirian telah meningkat. Pada tahun lalu, sejumlah 181,000 pendatang menyeberangi antara Libya dan Itali dan lebih 4,500 pendatang dilaporkan meninggal dunia ketika membuat perjalanan. Kesatuan Eropah juga sedang bergelut mencari jalan untuk mengekang aliran pendatang dari Libya. Pada bulan ini, pemimpin-pemimpin Eropah menawarkan bantuan dana dan lain kepada Libya untuk mengurangkan jumlah pelepasan pendatang menyeberangi Mediterranean. Kumpulan bantuan mengkritik langkah terbabit, menyatakan pelan tersebut mendedahkan pendatang untuk mengambil lebih banyak risiko dan penyalahgunaan di Libya. Banjir hingga ke paras pinggang terus melanda bandar San Jose, utara California, Amerika Syarikat selepas pihak berkuasa mengeluarkan arahan pemindahan bagi lebih 1,000 keluarga. Bandar ketiga terbesar ini mempunyai 1 juta penduduk dan diisytiharkan darurat ketika anak sungai Coyote melimpahi tebing berikutan hujan lebat selama berhari-hari. California mengalami kemarau selama 5 tahun dan secara perlahan pulih dari bencana alam itu. Pegawai kaji cuaca menyatakan ribut kencang dijangka melanda utara California pada hujung minggu ini. Pihak berkuasa Chile mengesahkan kebakaran hutan terbaru di tengah Chile memusnahkan kira-kira 3,500 hektar kawasan menyebabkan sekurang-kurangnya 3,000 orang dipindahkan. Para berada dalam langkah berjaga-jaga dan pemindahan penduduk dijalankan dari sektor Catilo dan Termas di Catilo sebagai langkah pencegahan, namun tiada kematian dan kecederaan dicatatkan. Pengarah Pejabat Kecemasan Kebangsaan Onami Ricardo Toro berkata, kebakaran hutan melanda paral di wilayah Mauli dari wilayah Bibio. Beliau meminta para penduduk agar terus meningkatkan langkah berjaga-jaga dan tidak kembali ke tempat tinggal mereka. Pengarah Persatuan Hutan Negara Conaf Aaron Calvers berkata, 16 brejet dan 390 pegawai lain berusaha menangani kebakaran di kawasan terbabit. Beliau menambah pegawai setempat berusaha untuk mengesan arah api dalam usaha untuk menentukan strategi kawalan. Kebakaran di Parau adalah salah satu daripada 41 kebakaran aktif di Chile ketika kebakaran hutan berterusan yang telah memusnahkan lebih 580,000 hektar kawasan. Menteri Kewangan Rodrigo Valdés memberitahu pemberita Jumaat lalu, kebakaran itu telah mengorbankan 11 orang dan memusnahkan hampir 1,500 buah kediaman. Kemusnahan tersebut dianggarkan bernilai $333 juta. Tenemos que determinar el nuevo perímetro, simular su comportamiento en base a las condiciones climáticas y sobre esa base determinar la. Ikuti berita antarabangsa selanjutnya selepas ini. Pameran pakaian mendiang Puteri Diana mengimbau kembali kegemilangan puteri ikon dunia ini. Istana Kensington bersiap sedia bagi pameran fashion baru yang memaparkan pakaian-pakaian mendiang Puteri Diana yang akan berlangsung esok. Menurut korporator Diana Her Fashion Story, ketika mendiang Puteri Diana menjadi muka depan sebuah majalah magazin, jualan meningkat sebanyak 40% dan ini bermakna apa yang dipakai puteri tersebut menjadi perhatian dan ikon gaya terbesar. Thank you.
Kemuncak pameran termasuk baju Versace biru ais yang dipakai bagi sesi bergambar Hyper Bazaar dan baju biru yang dipakai semasa majlis yang diadakan di Rumah Putih di mana mendiang menari dengan John Travolta pada tahun 1985. Pameran juga menampilkan pakaian-pakaian yang dipakai semasa majlis berprofil tinggi yang mendiang hadiri di seluruh dunia. Pameran Piana Diana Her Fashion Story dibuka kepada awam esok 24 hari bulan. Seorang arkitek Mesir Ibrahim Abu Ghandi mengumpul barang terbuang dan serpihan dengan mengubahnya menjadi perabot. Membuat perabot yang dipesan oleh pelanggan merupakan pekerjaan seharian arkitek tersebut di bengkel Mobekia. Tetapi apa yang membuatnya ia berbeza daripada pertukangan lain di Kaherah adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perabot berkenaan. Tayar, bahagian-bahagian mesin basuh dan peti kayu yang dibuang antara yang biasa digunakan di bengkelnya. Itu barang kitar semula untuk dijadikan katil, rak buku dan kerusi. Mobekia juga menawarkan peluang untuk melukuskan barangan yang tidak diingini mereka daripada ia hanya berakhir di jalan-jalan atau tapak pelukusan pelanggan. Di Kaherah, tayar merupakan salah satu bahan yang paling biasa digunakan syarikat. Sering dibeli dan dibakar oleh kilang-kilang yang mahu mengurangkan kos membeli kayu. Satu amalan yang menyumbang kepada kabus tebal yang melanda Mesir setiap tahun. Perabot yang dihasilkan dijual antara $31 hingga $249. Harga tersebut bergantung kepada beberapa faktor, termasuk harga sebenar barang tersebut, saiz dan kerumitan reka bentuk. Perabot yang paling popular di Mobekia adalah Sosta, tayar yang dihubungkan dengan tap mesin basuh yang boleh digunakan sebagai kerusi atau katil kaki. Dengan itu, sekian berita dunia. Kami akan memuatkan lagi beberapa perkembangan dan pergolakan dunia menerusi berita dunia yang disiarkan pada pukul 4:30 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.